Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Magetan Abdul Aziz Nurul Huda membenarkan jika adanya laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait temuan Kepala Desa Kelanggen Kecamatan Barat Magetan yang masih aktif atas nama Joko Sudarmawan masuk dalam daftar calon tetap atau DCT. Joko Sudarmawan maju sebagai calon legislatif DPR RI Dapil Jatim 8 yang meliputi kota dan kabupaten Mojokerto, Jombang, Nganjuk, serta kota dan kabupaten Madiun dari Partai Gerindra. Padahal sesuai dengan peraturan, perangkat desa ataupun kepala desa yang ingin maju menjadi calon legislatif diwajibkan mundur lebih dahulu dari jabatannya. Hal tersebut diperkuat saat Bawaslu melakukan konfirmasi ke pemerintahan Kabupaten Magetan setempat yang bersangkutan ternyata belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala desa. Sampai detik ini, pemerintah daerah Kabupaten Magetan tidak merasa mendapatkan surat pengunduran, permohonan pengunduran diri dari kepala desa.